Peristiwa semasa menguruskan jenazah Rasulullah. Diriwayatkan bahawa sebaik sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan tatkala Sayyidina Ali bin Abu Talib meletakkan jasad baginda di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar suatu suara gaib dari sudut rumah berseru dengan suara tinggi, "Jangan kamu mandikan jenazah Muhammad kerana dia adalah seorang yang suci lagi menyucikan." Sayyidina Ali bagaimanapun meragui kata-kata tersebut lalu bertanya, "Siapa engkau? Bukankah Rasulullah menyuruh kami memandikannya?" Kemudian, terdengar pula suatu suara lain berkata, "Hai Ali, mandikanlah baginda." Suara gaib tadi datangnya daripada Iblis kerana dengki terhadap Muhammad dan ia bermaksud supaya Muhammad dimasukkan ke liang kubur dalam keadaan tidak dimandikan. Sayyidina Ali lalu berkata, "Semoga Allah memberkatimu kerana memberitahuku bahawa itu suara Iblis. Tetapi siapa pula kamu?" "Aku adalah Khaidir. Aku datang untuk menghadiri jenazah Muhammad," jawab suara itu. Kemudian, Sayyidina Ali pun memandikan jenazah Rasulullah sementara Al-Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid menimbakan air. Manakala malaikat Jibril pula datang membawa haruman-haruman dari syurga, mereka kapankan dan makamkan jenazah Rasulullah di kamar rumah Siti Aisyah. Demikianlah secebis kisah aneh di saat-saat pengurusan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna dan penutup sekalian Nabi dan Rasul.